Unggahan Nurjannah owner Palubasa Serigala sebelum tewas, kenang momen hamil MF, kini tewas berdua. Unggahan terakhir Nurjannah owner Palubasa Serigala sebelum tewas. Ia tampak mengenang momen saat hamil MF, putranya yang turut tewas dalam kecelakaan tersebut. Unggahan Hajah Nurjannah, owner Palubasa Serigala di media sosial sebelum tewas di Tol Makassar, jadi sorotan. Sebelum kejadian tersebut, Nurjannah sempat membagikan potret saat dirinya tengah hamil Fadlan, putranya yang juga tewas saat kecelakaan terjadi. Unggahan kenangan itu, ia bagikan ulang pada 17 September 2024. Unggahan itu pun kini menyita perhatian publik hingga tuai ucapan duka warganet. Sebagaimana diketahui, dalam Nurjannah bersama anak Fadlan dinyatakan meninggal dunia di Primaya. Sementara, Haji Al-Qadri Chairuddin, suami dari Hajjah Nurjannah mengalami luka lecet dan dinyatakan selamat. Suaminya mendapat perawatan intensif. Saat ini sopir Land Cruiser kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan data kepolisian, sopir truk kontainer diketahui bernama Wahyudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.